Masya Allah. Kasihan sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Tentunya balik lagi ini bersama kami yang dimana setiap harinya akan menayangkan info-info terbaru dan menarik seputar artis kesayangan kalian ini. Nah, buat teman-teman dan bunda-bunda cantik yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tekan bol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua enggak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Momen kocak Yasmin Nair lihat romantisnya Haris Friza dan Cut Siva ikut luntur dan Meliot sebagai seorang sahabat, bisa dibilang kerap jadi saksi mata keromantisan Cut Siva dan Haris Friza. Tak hanya di momen spesial seperti ulang tahun atau liburan, mereka berdua sudah makin terang-terangan pamer kemesraan di depan kamera. Melihat romantisnya Haris Friza dan Cut Siva saat di tempat kerja, Yasmin Nair tak henti-hentinya pasang wajah senang. Dia juga mengakui kumeliut melihat interaksi mereka berdua. Seperti apa sih kocak Yasmin saat melihat romantisnya Haris Friza dan Cut Siva? Yuk simak informasi selengkapnya. Berikut ini potret kecocokan. Selain sebagai presenter, aktris dan model, Yasmin juga dikenal sebagai public figure dengan gaya lucu yang khas terbaru. Yasmin membagikan video ini. Makin terang-terangan di depan kamera, Cut Siva dan Haris Friza sendiri sudah dikabarkan dekat dalam beberapa bulan terakhir kini. Mereka terlihat makin terang-terangan menunjukkan kemesraan di depan kamera tak hanya di momen spesial. Seperti ulang tahun atau liburan, keduanya juga pamer momen romantis saat melakukan aktivitas keseharian. Haris Friza dan Cut Siva mengaku pernah terbawa perasaan alias baper setelah membintangi sinetron Tajwid Cinta Bersama. Pengakuan keduanya terungkap dalam video yang diunggah di Instagram pribadi Cut Siva. Video itu memperlihatkan keduanya tengah bermain sinetron. Saat mendapat pertanyaan apakah keduanya pernah terbawa perasaan saat mengerjakan proyek bersama, Cut Siva pun tampak salah tingkah. Dia terlihat malu-malu. Dia juga takut Haris Friza tidak memiliki perasaan yang sama dengannya. Meski telah sama-sama meninggalkan sinetron Tajwid Cinta, nama Haris Friza dan Cut Siva masih dikaitkan. Bahkan, sejumlah gerak-gerik mereka kerap dikaitkan satu sama lain. Fans mengingat jika Haris Friza paling dikenang sebagai Haris Friza suaminya Cut Siva.